Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ibadihi ibadan futona. Talaqu dunya wa khawful fitana nadru fiha wa lamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi bikulli atwarina fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadirin pemirsa Al-Wafa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terkadang lupa dengan apa maksud Allah ciptakan kita dan memberikan kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Kita semua hafal dalil dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan dalam ayat yang lainnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya? Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita memberikan fokus kita di dalam kehidupan ini untuk memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah yang kita lakukan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah yang dilakukan oleh jawarih kita, anggota tubuh kita. Dan ibadah yang dilakukan oleh jawarih seperti apa yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin ila adaf katsira." Kebaikan yang kita lakukan maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang sangat banyak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ibadah yang dilakukan oleh hati, maka contoh seperti sabar, Allah tidak lagi menyebutkan 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau kelipatan yang banyak, tetapi ketika beribadah dengan ibadah yang dilakukan oleh hati seperti sabar, Allah Subhanahu wa taala menerangkan besarnya pahalanya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja akan diberikan bagi orang-orang yang sabar pahalanya tanpa ada hitungan nominal, karena besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibenarkan dengan perkataan Imam Muhammad Al-Baghir bahwa kutratun min a'malil jawa min a'malil qulub tasbikul bihar min a'malil jawarih, bahwa setetes dari ibadah yang dilakukan oleh hati kita itu bisa melampaui samudra yang dilakukan oleh badan kita. Oleh karena itu, perumpamaan kita yang beribadah itu seperti orang yang bercocok tanam. Maka kita tidak boleh berbahagia hanya sekedar ketika kita bisa melakukan ibadah tersebut, karena seperti kita menanam bibit. Tetapi ketika kita merasakan hasil daripada ibadah yang kita lakukan, baru boleh tampak kebahagiaan dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan hasil. Karena ibadah apabila benar kita lakukan benar-benar karena Allah, akan membuahkan hasil sifat-sifat yang mulia yang Allah hiaskan sifat tersebut bagi orang-orang yang benar di dalam ubudiyahnya, seperti ikhlas, tawadu, ridho, tawakal, kona'ah, dan semua sifat-sifat mulia yang ada di sana. Tetapi cara yang paling mudah untuk mendapatkan itu semuanya, dan tanda yang paling besar ketika Allah menunjukkan kecintaannya kepada kita, digampangkannya langkah kita untuk duduk di depan orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Sahibul Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu taala anhu arda, beliau berkata dalam salah satu hikmahnya, "Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haythu dalil alaihi, walam yusil ilaihim illa man aradallahu an yusilahu ilaihi." Segala puji dan segala maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan petunjuk dari para aulia-Nya atau orang-orang soleh yang ada di zamannya,
petunjuk dari mereka adalah petunjuk untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang disampaikan kepada mereka untuk duduk di depan mereka, melainkan orang tersebut adalah orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi orang-orang yang baik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena attiba yusriku tiba. Karena akhlak itu bisa menular. Seperti akhlak yang buruk menular, akhlak yang baik pun menular. Tidak mungkin kita mempunyai sifat yang namanya tawakal kecuali kita duduk dengan orang-orang yang tawakal. Tidak mungkin kita bisa khusyuk dalam solat kita kecuali kita duduk dengan orang-orang yang khusyuk. Tidak mungkin kita mempunyai sifat ridho kecuali kita duduk dengan orang-orang yang mempunyai sifat ridho. Dan itu adalah tanda yang paling besar Allah mencintai kita, duduknya kita di depan mereka, sehingga sifat-sifat yang ada pada guru kita menular kepada para santri-santrinya. Oleh karena itu, kadang manusia tidak tahu bagaimana cara meminta yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena otak dan pikiran mereka sudah diselimuti oleh dunia, kebanyakan dari mereka hanya meminta bagian daripada dunia tersebut, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya. Padahal dia meminta kepada Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dan Syaikhul Hikam mengajarkan kepada kita, seandainya kita pun harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita minta? Beliau berkata dalam salah satu hikmahnya, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Allah minta sifat-sifat untuk ada pada diri kita. Allah menginginkan kita menjadi hamba yang tawakal, maka mintalah bantuan kepada Allah supaya kita dikuatkan menjadi hamba-hamba yang tawakal. Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang qanaah, maka mintalah bantuan kepada Allah supaya kita dijadikan hamba-hamba yang qanaah. Karena kelak pada hari kiamat, berapa banyak malaikat yang tertipu membawa amal hamba dengan bahagia karena dianggap ini adalah amal yang sangat baik sekali, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rahasia ikhlas di dalamnya. Karena pada hari kiamat bukan hanya amal jawarih yang ditampakkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yauma tublas sarair, hari di mana ditampakkan rahasia yang tersembunyi di dalam hati kita. Di sana tahu orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam keimanannya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mahabbanya, dan orang-orang yang bersungguh di dalam ibadah dengan hatinya, akan tampak perbedaan mereka yang sangat jauh kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berkonsentrasi dengan bagaimana cara amal kita diterima. Apabila amal itu diterima, maka akan berbuah sifat-sifat mulia yang Allah hadiahkan kepada hati-hati hambanya, merupakan pertanda yang paling besar Allah cinta kepada kita dan menginginkan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa Al-Farqi sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.